Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bertemu kembali nih pada siang hari ini. Sebelum nanti kita mereview buah SAP 034 ya, saya sedikit akan membagikan untuk tekstur daun SAP 034 itu sendiri. Tekstur daun SAP 034 ketika perakaran sudah bagus, subur, daunnya akan melebar dan besar gitu ya. Itu juga ada yang nanti yang bibit-bibit kecil, yang sedang juga ada yang di planter ukuran 50 liter ya. Jadi ketika panjenengan mau mencari bibit untuk SAP 034 bisa mengetahui ciri-cirinya nih. Ini Red Vietnam kalau yang ini. Nah, ini Rudo Hongok. Lagi pada banyak bunga ini Rudo Hongok ini. Nanti kita nah, ini ada SAP 034, ada Bu 7 ini. Kalau yang ini Rudo Hongok. Hongoknya juga lagi mulai ada keluar bunganya ya. Sama untuk TA21 nya juga sama, dia mengeluarkan bunga ini. Ini di planter bag ukuran 50 liter ini. Rudo Hongok banyak keluar bunga ini. Rudo Hongok ini di planter bag 50 liter, juga di 35 liter nih. Ini ada SAP 034 ukuran sedang di planter bag 30 liter ya. Ini untuk ciri-ciri daunnya nih seperti ini nih. Ketika sudah mulai perakaran bagus, dia agak sedikit membulat. SAP 034. Kalau yang ini Bu 7 ini, ada Bu 7 juga. Ada sebagian kemasukan SAP 034 ini, Bu 7 ini di polybag 40 ya, 40-50 ini di polybag 40-50. Kalau yang ini SAP 034 di polybag 40-45 ini. Dia ketika perakarannya sudah bagus, daunnya dia menjadi lebar ini, bulat ini. Ini SAP 034 ini di polybag ukuran 40 sampai 50 liter ya. Ini sama ini SAP 034 ini. Sudah mulai pada belajar buah, tapi karena stres air ini ya. Di lokasi ini lumayan agak sedikit repot masalah air ini. Nah, ini yang di polybag ukuran 25-30 ini. Ini juga SAP 034 nih. Ketika perakaran sudah bagus, ya karakternya seperti ini. Tapi sangat bisa dipahami lah untuk SAP 034 karena daunnya juga kelihatan lah ya. Kadang sedikit memanjang, nanti dia ketika sudah subur dia bulat ini. Mulai bulat ini. Ini untuk SAP 034 ini. Sudah seukuran jari telunjuk orang dewasa ya.
Kalau yang ini siap di polybag 2530 ini, 2530 ini untuk sub 034 sama Kuba. Kalau ini sub 034 di ukuran planter bag 75 liter ya. Nah ini daunnya ketika dia sudah mulai tumbuh subur besar ini kan daunnya ada perubahan ini. Nah, dia sedikit lebih besar melebar ya, bulat ya ini. Ketinggian sudah 1 meter up ini di planter bag 75 liter nih. Nih, dengan saya nih, ini juga sub 034 di polybag 50 ya nih. Karakter daunnya seperti ini nih. Ya kan? Jadi setiap mulai kecil sampai tumbuh dewasa, tumbuh lebih besar dia ada perubahan wujud untuk karakter daunnya untuk sub 034 ya. Monggo silahkan diperhatikan ini dari mulai tadi itu awal sampai ini nih. Ya. Untuk karakter daun sub 034 seperti itu tuh. Ketika sudah subur sekali dia juga berubah menjadi seperti ini. Ini sub 034 ini. Yang di sebelah sana itu hongok yang di planter bag 35 liter itu dari 50 polybag ya. Hampir 80% berbunga. Nanti bisa untuk review yang untuk buah hongoknya nanti nih. 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 Tuh. Semuanya berbunga ini. Kalau yang ini nih. Ini yang rudo hongok ini. Tuh. Semuanya berbunga itu. Bunga semua ini kalau yang 30 liter ini. Iya gitu. Nih. Bunganya ini. Banyak yang berbunga ini. Bisa untuk review ke depan ya. Kalau nyantol 1-2 kan lumayan. Itu yang di 50 liter banyak yang jadi nanti itu. Kalau yang 30 liter ini mudah-mudahan ya tetap nyantol ada berapa lah. Tuh. Bunga semua ini kalau yang di ukuran 35 liter ini. Ini sama ini berbunga juga ini berbunga. Ini berbunga juga tuh. Tuh. Ini juga berbunga ini. Tuh. Penuh nih bunganya tuh. Keluar semua tuh. Itu sama ini. Tuh. Tuh. Ini juga ini sebelahnya ini. Nih. Sama ini sama juga ini. Nih. Nih. Bunga ini. Tuh. Ini juga bunga ini. Nah. Ini juga berbunga ini. Mayoritas berbunga semua ini. Nih. Tuh. Nih. Yang di 50 liter juga sama dia juga berbunga ini. Berbunga banyak juga ya. Ini hampir semuanya berbunga ini keluar nih juga nih 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 tuh ini rudo hongok ya nih.
Rudo Hongok ya ini. Mudah-mudahan ada 1-2 nanti yang bisa nyangkut. Kita kasih tambahan nutrisi nanti. Mudah-mudahan 1-2 nanti bisa kita uji rasa untuk Rudo Hongok ya. Untuk hari ini kita nanti review sub 034 dari sama ini buah menceran seperti ini. Ini juga sub 034 ini. Sub 034. Ini juga sub 034. Ini sub 034 lagi itu. Playback 40-45 ini. Yang di planter bag juga 50 ini ya, ukuran planter bag 50 liter ini. 75 liter yang 75 liter ini. Untuk Rudo Hongoknya juga banyak yang bunga ini. Ada bunganya. Ini juga itu. Ini. Banyak yang berbunga ini. Nih. Tuh. Ini juga ini. Untuk Rudo Hongok yang di planter ukuran 75 liter ini ya. Ini juga banyak sekali ini yang berbunga ini. Mudah-mudahan nanti bisa kayak sub. Yang kayak sub 034. Ada bunganya jadi buah. Nanti kita bisa review ya. Nih. Banyak ini kalau yang Hongok yang ini juga. Nanti kita cari-cari lagi nih. Banyak sekali kemarin tak lihat itu. Malam-malam pakai senter. Udah pada mulai kelihatan. Nih. Nih. Ini juga nih. Sama ini. Ini kuba ini. Banyak sekali lah yang berbunga ini. Susah masuknya nih. Mana lagi kemarin ya. Nah ini. Nih. Tuh. Di planter ukuran 75 liter ini. Itu ya tadi apa namanya, untuk pengertian masalah karakter apa namanya daun untuk sub 034 sendiri sama Rudo Hongok tadi ada bunganya ya. Untuk karakter daunnya ketika masih kecil dengan wujud seperti itu, dan ketika besar juga dia akan sedikit ada perubahan. Mari kita nongkrong di sini nih, nggak apa-apa lah, tempatnya seadanya aja nih. Tadi kan topiknya kan yang kita bahas sebenarnya kan sub 034, tapi malah akhirnya kemana-mana ini. Ini masih di lokasi lapak ya. Jadi untuk sub 034 itu wujudnya seperti ini nih. Ini buah sub 034 ini. Jadi dia itu sangat bersih sekali lah. Sampai siap konsumsi itu untuk tekstur kulitnya itu bersih ya. Mengkilap ini. Makanya dikasih nama sub kan artinya kan lilin itu menurut informasinya itu. Ini wujud buahnya, dan untuk rasanya yang pernah saya coba itu dia lengket, terus
pulen gitu ya. Ada gurihnya juga ya. Untuk dominan lebih cenderung ke gurih lah. Manisnya juga ada, tidak terlalu banyak lah. Yang jelas ini lengket, enak menurut saya. Terus pulen gitu ya. Ini salah satu buah alpukat introduksi yang dari Vietnam ini. Salah satunya adalah Sub 034 yang menurut saya untuk masuk di alpukat buah meja ini masuk ini. Sangat enak sekali ini alpukat ini nih. Monggo silakan yang mau nanam jangan takut ditanam, jangan takut menanam, berbuah kok untuk di elevasi 20 sampai 1200. Yang saya tahu itu dia berbuah dan cuman berbeda di tekstur warna daging buahnya ya, yang agak berbeda ya, lebih agak kekuning-kuningan yang dominan di atas gitu ya. Tapi untuk rasa sama lah gitu. Demikian untuk hari ini nih yang bisa saya bagikan. Selamat siang, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.